Oke okay guys, di Sacred Heart Hospital ini ketemu Lucky Guy sama entomologis di Legendary Match. Sebenarnya sih Lucky Guy jago sih guys, tapi menurut gue sih masih ada banyak survivor yang lebih jago dari Lucky Guy sih. Tapi it's okay lah, itu keputusan mereka. Hustler datang nih, denyut jantung. Mekanik stuck, damn. Itu si entomologis dekotnya juga cepat banget, udah 78. Lucky guy baru damn 6%. Mungkin dia cari awal game, cari box dulu. Ini sisi entomologi strip dekotnya cepet banget ya guys ya. Mekanik 40-an. Oke, hunternya kejar lagi guys. Oke, ini review lebih awal biar lebih safe guys, karena ini lewat setengah. Ini lawan temu hasur rescue langsung fast rescue aja guys. Gua sih ya, itu tentakelnya menyebalkan itu. Oke, usahakan jangan kena double hit, jadi gue bisa bisa sekali rescue lagi. Karena kalau misalkan ini ento dan mekanik sudah dekot satu mesin lagi, dan mesin gue itu kan tinggal 20% lah, kemungkinan masih bisa menang sih. Oke, ini gue bantuin. Karena kalau ada tentakel guys, jadinya decoding progressnya jadi agak slow ya. Ini gue kasih sinyal itu tadi chipper gue yang di dekat small house itu sebenarnya udah mau chipper prime sih. Oke, pergi rescue. Dari interval ya. Ya, nice, itu entomologis punya apa? Lebah ya. Bagus banget tadi. Ini tinggal sebenarnya tinggal 20% lagi yang di sini. Dibawa ke sini lagi sama lagi guy-nya. Dia nggak tahu juga sih. Oke, bisa ini, bisa. Game hunter di belakang gua guys. Bisa di pop pop, try. Ya, nice. Gila, nggak nyangka gak bisa ketemu Lucky Guy sama entomologis di Legendary Match masih bisa. Ini kemungkinan bisa 3 escape lah ini. Oke,
Ini kenapa mekanik yang mau decode, karena dia lucky guy injured, jadi mekanik punya open gate punya decode itu lama banget guys, jadi mesti kita yang bukain. Tips ya, kalian mesti ingat kalau misalnya mekanik itu ada temen yang injured, itu buka gate lama banget guys, karena kena buff ya. Oke, free escape ini. Hunternya surrender. Oke guys, jangan lupa untuk support, like, thank you.